Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tukang Vlog. Oke kawan-kawan, tetap semangat, salam satu aspal. Ini adalah salah satu upaya saya dalam mencari orderan. Di samping berada di spot yang ramai, kita juga harus memastikan spot yang kita tunggu itu mempunyai koneksi atau sinyal yang baik. Saya menggunakan speed test sebagai salah satu contoh untuk mengetahui potensi sinyal yang saya diami. Good job. Dan saya mempunyai patokan bahwa sinyal yang baik bisa atau dapat menambah kesempatan saya dalam mendapatkan orderan. Dan di sini kita ketahui bahwa tidak semua tempat memiliki kekuatan sinyal yang baik. Oleh karena itu, saya di sini akan membagikan tips cara mempertahankan sinyal atau koneksi internet kita dengan aplikasi penguat sinyal terbaik di Android. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tukang Vlog. Alasan saya menggunakan speed test hanya untuk mengecek kecepatan internet di tempat saya mencari orderan, dan saya juga dapat mengetahui bahwa area saya lebih dominan menggunakan provider T-Cell atau Telkomsel. Saya tidak bermaksud promo ya, tetapi saya melihat kenyataannya, dan bisa kita lihat bahwa provider lain di daerah saya on-bit masih kurang baik, atau masih bisa dikatakan baik tetapi belum merata. Jadi walau mahal sedikit, tetapi kita bisa mendapatkan kualitas sinyal yang terbaik, kenapa tidak? Anda bisa download di Play Store aplikasi Connection Stabilizer Booster. Ini adalah aplikasi penguat sinyal terbaik saat ini dengan rating yang bagus dan 50.000 ulasan serta 5 juta lebih orang yang mendownload. Sudah dipastikan aplikasi ini adalah salah satu yang terbaik. Baik, langsung saja kita download. Di dalam aplikasi ini terdapat dua fitur yang dapat kita gunakan untuk menstabilkan jaringan internet pada Android kita. Fitur yang pertama, penyambung ulang aktif. Jadi fitur ini berguna jika koneksi internet kita lemot, maka aplikasi ini akan secara otomatis menyambungkan ulang jaringan kita menjadi lebih stabil. Fitur pertama ini hanya dapat digunakan jika keadaan HP kita dalam keadaan root. Kemudian fitur yang kedua, aktifkan dan nyalakan terus. Jadi fitur yang kedua ini berguna untuk mengirimkan koneksi terus-menerus dari ponsel ke jaringan internet kita, sehingga jaringan internet kita lebih stabil dibandingkan tanpa menggunakan aplikasi. Karena HP saya tidak menggunakan root, maka saya hanya bisa mengaktifkan satu fitur saja, yaitu fitur aktifkan dan nyalakan terus. Klik bagian kanan fitur aktifkan. Jika ikon berkedip dan berwarna biru, maka aplikasi ini sedang berjalan. Pada halaman ini, saya fokuskan untuk mengaktifkan tiga hal, yaitu reset bila gagal. Itu untuk mereset jaringan saat terjadi kegagalan sambungan, sehingga jaringan menjadi fresh dan dapat terhubung kembali. Yang kedua adalah penghemat daya, yaitu untuk membuat aplikasi tertutup saat ponsel tidak aktif atau layar terkunci, sehingga konsumsi baterai menjadi lebih hemat. Dan yang ketiga, mulai otomatis, yaitu supaya aplikasi langsung berjalan kembali sesaat setelah ponsel dihidupkan. Atau secara singkatnya, aplikasi ini dapat selalu standby sehingga sinyal internet kita menjadi selalu stabil. Oke, itu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.
Sampai jumpa di next video. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.